Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan mengumumkan masa tunggu haji terlama berada di Kabupaten Bantaeng, yakni 46 tahun. Sementara untuk daerah Jeneponto, Goa, dan Makassar, masa tunggu 35 hingga 36 tahun. Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan berharap masa tunggu akan berkurang seiring dengan longgarnya kebijakan pemerintah Arab Saudi pasca pandemi COVID-19. Selain itu, Indonesia bisa meminta kuota haji negara lain yang terpenuhi. Tahun ini, Embarkasi Makassar mendapatkan kuota haji sebanyak 15.683 orang dan Sulawesi Selatan mendapat kuota haji sebanyak 7.272 orang jemaah. Kita juga berharap ada limpahan dari negara lain, kuota negara lain yang tidak tergunakan sehingga dapat digunakan di Indonesia. Untuk Sulsel, Pak, masa tunggunya sekarang berapa? Ya. Masa tunggu untuk jemaah paling lama? Untuk Sulsel rata-rata kan 34 tahun. Paling tinggi itu di Bantaeng ada 46 tahun masa tunggunya. Nah, kami sudah berupaya untuk meminta secara khusus kepada Kementerian Agama Pusat kiranya dapat memperpendek jarak masa tunggu. Tapi kita lihat nanti. Saya akan